Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Didit HKM Channel. Saat ini saya akan mereview sedikit tentang bus Damri yang saya tumpangi dari Jakarta sampai ke kampung saya, ya, dekat-dekat kampung saya. Damri saat ini tampil lebih elegan, inovatif, bersaing dengan bus Sinar Jaya. Istilahnya dengan tampilan yang lebih tinggi, kursi tetap dua seat, driver atau supirnya ada di posisi bawah, ya, terus dengan spion yang besar, dengan hampir mirip dengan model Sinar Jaya terbaru. Perusahaan Damri ini terbentuk dari tahun 1946, ya, sekedar info saja. Dan untuk saat ini mereka banyak melayani bus malam antar kota. Yang paling banyak adalah melayani antar menuju ke bandara, maksud saya, dari beberapa kota, misalnya dari Bogor dan Bekasi, Karawang, ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan di bandara lain pun banyak Damri yang kita pakai. Intinya Damri sangat nyaman pakai untuk mengusari transportasi jarak jauh, artinya antar kota, antar provinsi. Baik, istirahat. Yang di Jakarta tiketnya ditutup dulu, silakan. Zaman dahulu, ya, sekarang banyak berinovasi sih. Ini keren lah, nyaman dengan harga yang terjangkau, dapat fasilitas makan juga. Sekali makan untuk perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 jaman. Pokoknya nyimak, pokoknya asik, enak, nyaman. Nah, ini contoh kita bisa mampir di warung seperti ini, makan gratis dengan menunjukkan tiket Damri, ya. Baiklah, silakan disimak sedikit perjalanan saya. Semoga kalian bisa ikut mencoba sekali-sekali naik bus Damri, ya, yang mungkin agak sedikit tertinggal waktu-waktu lalu. Sekarang udah banyak berinovasi dari segi pelayanan, segi armadanya, untuk mengarah yang lebih baik, inovasi, mengikuti, beradaptasi dengan mobil-mobil kompetitornya seperti Sinar Jaya dan lain sebagainya. Terima kasih. Jarang sekali. Tapi kebetulan lagi nangkap kan.